pasang relay klakson mobil pada motor. Nah, ini caranya. Ini relay ya. Ini caranya. Kabel 87 dihubungkan ke klakson. Kabel 87 satu lagi dihubungkan ke klakson satu lagi. Dua klakson. Kemudian kabel 86 dihubungkan ke saklar klakson ini. Kemudian kabel 85 dijumper ke 30 ke kabel saklar klakson. Ini kabel jumper. Ini kabel jumpernya. Ini kabel jumper. Mari kita pakai ya. Sini kita pakai kan. Kabel ke klakson kita hubungkan ke relay. Nah, ke relay nomor 87. Relay nomor 87. Kita hubungkan ke relay nomor 87. Dan kabel klakson satu lagi, kabel klakson satu lagi kita hubungkan ke kaki relay 87 satu lagi. Ini kita menggunakan relay 5 kaki, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kabel di jumper, jumper dari 30 ke 85. Ini kabel jumper ya, 30 ke 85. 30 ke 85 di jumper. Kita hubungkan kabel klaksonnya dulu yang 87. Ini klakson satu lagi 87. Dan kita hubungkan ini kabel plus. Ini kabel plus plus warna hitam kalau Honda, Honda Celica. Kabel plusnya. Ini warna hitam. Kabel warna hitam. Kalau Honda warna hitam dia. Plus. Kabel warna hitam. Yang kita hubungkan ke kaki relay nomor 30. Fungsi relay ini adalah untuk meningkatkan daya pada klakson. Jadi klakson mobil bisa dipakai untuk motor.
kita hubungkan ke klakson satu lagi. Sekarang kita hidupkan motornya. Motornya sudah hidup. Dan kita bunyikan klaksonnya. Jadi bunyi klaksonnya garang. Cukup. Tadi udah cukup. Kok ribut? Saya matikan. Klakson saya menggunakan merek Denso. Merek Denso. Punya Avanza, klakson Avanza. Ini adalah tabel-tabelnya semua. Ini guys, relay klakson motor. Dari klakson mobil bisa dipakai untuk motor dengan menggunakan relay. Yang kita pakai ada relay-relay mobil juga. Relay Avanza. Kemudian klaksonnya klakson Avanza merek Denso. Sekian. Sekian cara memasang relay mobil pada motor supaya klaksonnya menjadi garang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen dan Instagram di share. Instagram. Terima kasih. Instagram.